3 emas Indonesia diraih oleh Lesitra Draningrati di kategori Tunggal Putri, Daniel Dani Harsono dalam Tunggal Putra, serta Daniel Asep dan Taza dari kategori Bergu Putra. Kemenangan para pemain Taekwondo Tom Sae ini tak lepas dari tingginya intensitas latihan para pemain selama 7 bulan terakhir. Selain itu, para pemain Taekwondo Indonesia dilatih oleh pelatih yang pernah menjadi juara dunia. Heran dari target 2 emas, Indonesia berhasil memboyong 3 medali emas hari ini. Sayangnya dalam cabang olahraga Taekwondo Kyorugi atau Tarung, Indonesia hanya membawa medali perunggu untuk kategori peserta wanita di bawah 62 kg dan pria di bawah 74 kg.